Kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Oke, kita akan sanmori lagi. Ini pakai mod Ninja ZX25R ya, atau Ninja 2.5 yang 4 silinder ya. Nah, seperti ini untuk tampilan dari mod motornya sendiri ya. Oke, nanti kita akan review untuk mod motornya langsung aja ya. Kita cek, nah untuk nyala lampunya nyala ya seperti ini. Untuk buka pintu wiper itu enggak berfungsi. Lanjut aja kita lihat ya animasi yang pertama kita lihat. Nah ini dia nih pengemudinya ya, bisa dihilangkan. Nah seperti ini. Dan untuk animasi yang kedua nih standar samping. Oke, dan untuk animasi yang ketiga nih agak membungkuk ya. Nah seperti ini. Oke, dan ini dia tampilan dari kabin atau dashboard sendiri ya. Langsung aja kita berjalan. Oke, up, kita pakai kamera luar ya biar kelihatan seperti apa. Nah di sini untuk suspensinya udah mantep ya, cuman ini agak ini ya, kalau direm agak oleng nih setirnya atau stangnya ya, jadi agak oleng gitu tuh seperti ini. Oke, langsung aja kita gaskan lagi, kita gas. Oke, awas hati-hati. Oke, masih aman di sini ya. Walaupun kencang, cuman ini remnya ini tuh ya. Gini ya goyang-goyang. Waduh, hampir aja nabrak ya. Oke, kita pelan-pelan aja ya, nggak usah kencang-kencang. Sedang-sedang aja. Nah, kita tes lagi. Kita tarik. Oke, lumayan ya, kencang juga nih untuk mod motornya sendiri. Untuk remnya pakai di sini, us. Hampir aja itu nabrak pohon nih. Waduh. Untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya. Jadi buat teman-teman download mod motornya langsung aja cek link yang saya sudah sediakan jadi di bawahnya. Ini gratis. Kalian download ya, nggak perlu beli atau bayar. Oke, untuk kecepatan juga jangan diragukan ya, ini kencang nih mod motornya. Just pokoknya kencangnya ya. Oke, jadi sekian dulu aja untuk video kali ini ya. Jangan lupa dukungannya secara di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk update video-video terbaru dari saya lagi. Oke, terima kasih.